kita akan membuka Lil's Mister Disco. Yes. Jadi ini bisa dapetin Little Sister, yep. Little Bro, mm-hmm. Little Brother gitu, sama pets ya. Ya. Kita punya 3. Tapi kita pengen dapetin apa deh? Little Sister. Soalnya kita udah punya pet. Itu udah punya petnya, jadi kita pengen dapetinnya little sisternya. Jadi ini mau siapa dulu yang buka? Aku. Ya udah, kita pilih yang mana? Kita lah. Kita. Di mana seletinya? Oke ini. Wow. Iya maaf kalau agak kalau antar ada suara yang teriak-teriak karena di sebelah lagi main bola. Wow. Wow, ini gold. Iya. Yeah. Kayak wow. Sama kayak cincin aku. Iya, sama. Mungkin karena kamu ini cincin keberuntungan kali. Pertama kali dapat bola emas pas unboxing. Iya. Wow. Tuh petunjuknya apa, Dek? Enggak ada petunjuk, pasti ada. Ada. Lampu apa? Sama pohon. Sama pohon. Jadi dia lightning the tree. Apa maksudnya? Pasang lampu di pohon. Nah, pohon menerangi pohon. Ya, itu baru. Ya. Cuma 2 ya? Cuma 2 lapis. Ini dia. Bisa nggak? Ya, oke. Okay, okay, bola kasti. Wah, bola kasti, singkirkan dulu kau. Emas pertama kali dalam rekor video kita deh. Wow. Ini katalog sama petunjuk sama singkirkan dulu. Kacamata. Kacamatanya cowok apa cewek ya? Kacamata yang bingkainya emas, kacamata ikan bingkai emas. Tas lucu ya. Setengah kadet ya. Lanjut. Ini sih kalau lihat di sini yang rare itu yang kemungkinan bolanya emas tuh cuma 1. Ayo buka lagi Sofira. Semoga. Tapi. Ini kita dapat ini The Kitten. Ini dia The Kitten. Gimana caranya? The Kitten. Iya, The Kitten. Tapi kita butuh air. Iya, tapi nanti kita bisa belakangan aja ya, Dea. Iya. Dan dia itu rare. Aku padahal ngeharapinnya dapetin Lil Glamour Queen ya, Dea. Iya. Ini dari klubnya Glitter Tea. Ini kalau belum lihat ada klub apa aja nih, Dek? Glee Club. Athletic Club. Terus ini ada Glam Club. Dan yang terakhir apa itu? Apa Side Club? Cuma ada kucing sama bayi kecil. Okay, jadi kita nggak dapetin Little Sister. Aku coba lagi ya di bola kedua. Mudah-mudahan kita dapet Little Sister ya, Dek. Amin. Wow, itu lebih. Warnanya belum kelihatan ya warna glitternya. Oh iya, pink ya? Pink. Aku dapat. Oh iya, petunjuknya. Petunjuknya kamera sama bobo. Maksudnya moon. Kamera dan moon. Jadi moon yang bobo. Bulannya tidur. Jadi dia having a movie night. Jadi nonton film malam-malam.
kedua. Iya, ini warna pink. Semoga semoga dapat itu. Enggak dapat itu sister ya. Comeback. Ya. Ini suka mau banget. Little sister. Jadi ini, wah, ini beda nih. Topi. Iya. Kayak topi. Enggak mau. Wih, topinya nih aku baru pertama kali lihat kayak topi koboi tapi warna biru ya. Iya. Topi koboi warna biru, dia kayaknya transparan gitu. Kayaknya Lil's Boy. Dapet Lil's Boy kita. Iya. Terus seperti biasa, ini ada stiker dan yang lain-lain. Kacamata lagi. Wih, beda. Kacamatanya sebelah kotak. Apa ini? Sebelah kotak. Apa ini? Sebelah kotak, sebelah bulat. Terus yang terakhir bonekanya, aku penasaran banget. Pam-pam. Ah, bukan Little Sister lagi. Hah? Ada dua. Ada dua. Kita dapat pet. Oh, ya. Patah. Kaget. Ini dapat siapa deh kira-kira yang kayak gini? Kalau dari sini kayaknya sih bun. Sama ya, warna kuning. Berarti kemungkinan kita dapat Bun IDM. Bun IDM. Masih belum dapat Little Sister. Ayo, kita enggak menyerah. Kita enggak menyerah. Pantang menyerah. Ini yang terakhir soalnya. Yang terakhir. Oke. Okay. Yang terakhir. Ini dah. Ini harus yang terakhir. Harus dapat Little Sister. Harus. Dan dia tuh Little Sister-nya tuh sebenarnya emang cuma 3 sih, makanya susah. Ada 4. Makanya susah. Aku pengen banget dapetin yang ini, Little Rainbow Raver. Petunjuknya ada. Petunjuknya. Oh, beda. Kita dapat beda. Ini ada 3. Petunjuknya ada 3. Cewek lagi nari. Sepatu, sepatu sama sama es skating. Iya. Kayaknya cewek lagi skating. Thrilling on the ice ring. Iya, dia lagi berdansa di atas ice skating. Oke. Semoga Lils. Aku belum tahu warnanya. Warnanya ungu. Warna ungu, bukan aku. Semoga ini Lils. Wow. Kelempar. Kayak biasa kalau aku buka yang bola kayak gini pasti kelempar. Tadi. Semoga ya. Kantong terkecil mana? Oh ini dia. Kantong terkecil tuh biasanya apa? Aksesoris dulu ya? Ah, aku tahu kacamata ini. Kayak kita dapat duplikat ya deh ya. Ya. Lils. Ini kita dapat lagi, nggak dapat Little Sister. Ini aku tahu. Itu tasku. Tatat, dapat pet. Ya. Namanya perfect. Jadi kita dapat perfect. Perfectan. Duplikat. Ya udah. Oke, jadi ini setelah kita setelah kita buka bulu-bulunya ya deh ya. Jadi tadi yang namanya kita tebak udah benar semua ya, Sakira. Wow. Aku boleh satu. Sakira ini. Oke, jadi kita mulai dari Bun IDM dulu ya. Wih, langsung berubah. Ntar aku lamain dulu biar dia. Kita nyemplingin aja dulu semuanya ya. Satu-satu aja. So langsung kelihatan, ntar nggak kaget. Hitam. Oh my god, langsung mulai jadi hitam. Yang ini juga deh. Ya, nah, ini. Kalau ini tahu. Dia ceritanya kan di klub atlet ya, Adek. Ya ini. Dia pakai baju
itu apa ya? Kayak baju berenang. Mm-mm, kayak baju renang ya, soalnya motifnya tuh, motifnya kayak gitu tuh. Kayak baju army gitu ya. Kayak pokoknya dia kayak di dalam air gitu. Baju kepalanya enggak berubah apa-apa. Terus ini dia. Ini apa? Ini yang baju pakai baju olahraga sama yang apa nih? Kayak headband gitu. Iya. Dan terus, ini yang berubah jauh banget. Yang tadinya cuma kucing biasa, iya, sekarang kucing biasa kayak gini langsung berubah jadi pem. Dan ada note di belakangnya. Ya. Soalnya kayaknya dia, soalnya aku udah tahu dari awal kalau tasnya itu ada note-nya juga. Oh iya, ada note musiknya di tasnya ya. Iya. Kayaknya dia penggemar musik. Ya, jadi ini tadi kita bikin snowman di ya, belakang kamera. Jadi ya, tadi kan kita dapat stiker-stiker gitu. Ya. Kita bisa bikin apa sih kira? Snowman. Ya, kayak gambar itu ya. Jadi tadi kita coba bikin ya, kamera ada jadi 3 macam. Dan favorit kalian yang mana? Kalau favorit Sakira yang mana? Yang itu. Kalau favorit Karina yang warna pink. Sama matanya lucu, bulat-bulat. Seperti biasa, pilih satu favorit boneka dan satu favorit aksesoris. Kayaknya aksesoris ya, topi. Bonekanya yang glitter ya. Ya, kalau Kariri favorit aksesorisnya tas ini. Tuh. Lucu banget ya. Terus ada tulisan The Queen of the Side. Oh, The Queen Beside. Belakangnya juga sama, jadi kayak kayak sahabatnya ratu gitu ya. Soalnya mungkin ratunya yang satunya lagi kali ya. Terus favorit boneka dia, soalnya cantik banget. Cantik banget. Oh iya. Favorit bonekanya dia. Terus yang paling keren berubah warnanya dia ya, Dea. Kalau Sakira paling suka yang berubah warnanya siapa? Paling suka. Sama. Sama ya? Keren. Enggak. Dia. Oh, jadi kalau aku paling suka berubah warnanya dia. Soalnya dia jadi langsung hitam gitu, dan Sakira paling suka berubah warnanya si Perfect. Yaudah kalau gitu videonya sampai sini aja ya, Dea. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.